So setiap semifinal tu ada 16 team, dia orang main 4 game satu orang. Tapi dia orang kena dapat top 6, top 6 je pergi final. So sekarang ni Genexus top 6, Judul Lion top 6. Tapi TS ni tak top 6. So TS lah yang perlu pergi depan sikit, tapi TS dah hilang satu player lah. So orang-orang yang perform lah. Tapi lawan pula kena VIP jadi susah. Forever dah lepas ke tak tahu lagi. Mereka kena main semifinal nombor 2 tu. Kena tunggu untuk dia main semifinal. Dia main round seterusnya lepas ni. Sam 9 tak pasti lagi orang tunggu. Orang tunggu tak pasti lagi Sam 9 ni dapat ke tak untuk slot invited tu. Sebab sebelum ni ada invited satu je. Ada dua tapi jadi satu sebab Xavier tak sempat datang kan. So ingat ada voting ke apa benda kan. Tapi tak tahu kalau mereka akan main ataupun tidak. Sam 9 main tu tak pasti lagi. Pihak organizer tak bagitahu apa pun kat saya lagi. Dia tak update lah. Harap-harap dia main lah. Harapan aku dia dah main. Dapat betul lah tembakan Lung ni. VIP main tak? VIP ada. Crit VIP ada. Raven pun dah lepas grand final. Raven ni pun kuat sebenarnya. Ford cakap Raven ni kuat dan dia rasa team tu akan perform lah nanti kat PMPL. Tapi pada ketika ni kita lihatkan minit ke-9. Aku rasa aku nak sponsor lah guys team Raven ni. Macam mana? Kau rasa aku patut sponsor tak team Raven ni? Tapi aku nak diorang tukar nama diorang lah. Tapi Genexus Yuhai main untuk diorang. So Brian tak akan main lah. Forever main second round guys. Second round Kenny. Ha ni team Raven. Dah ada sponsor team tu. Oh dah ada sponsor. Tak ada sponsor tak payahlah. Dingkos Raven ke? Eh mana dari Dingkos Raven? OTG Raven lah kan. Letak nama kita. Kita bayar duit. Kitalah letak nama kan. Kalau dah letak nama kita kan kita bagi lah sponsor. Kalau tak payah. Jadi sekarang ni dia akan ditembak. Akan cuba untuk dijatuhkan. Jadi sekarang ni kita lihatkan tiga mata penyikiran untuk Genexus. Oh, pasukan Yuhai dan Genexus ni memang betul-betul increase yang firepower gila-gila. OTG Tam Raven. Oh, dengan cerita untuk kawan esok betul ke tak betul? Tak betul. Raven tadilah yang menjatuhkan salah seorang pasukan daripada Team Secret. Aku rasa diorang ni akan menang lah. Sedikit tersenyum CBTR Yuhai ini. Inilah dia Raven. Sepatutnya empat mata dikutip secara langsung. Raven ni pun dia barbar tanpa otak ke? Berada di dalam permohon saya kira. So Tam sajalah player homeboys yang ada ni. Yang lain pun aku tak kenal sebenarnya. UMI Mercedes Ringo sudah pun dibangunkan secara keseluruhan. Empat-empat orang. Tias dengan Mins je tu. Tias dengan Mins. Siapa tu Mins? Oh player baru tu. Tiga saat terus saja dibalikkan ke arah kerugian pasukan FTSLR Veteran. Terkena mungkin baik palingan bom tersebut. Dia akan meninggalkan terus. Mencari kerugian pasukan daripada. Oh, bapak banyak gila dia orang ni boleh farm. Hanya lagi yang perlu dicari. Ah, Lord. Dan akhirnya sedikit saja lagi dan begitu saja. Habis juga. Oyen ikut kau, Egg. Kau Genexus farm. Bulatan yang sedang dijaga rapi oleh dua pasukan yang berbeza. Saya mana berapa map tu go? Empat map. Ini map ketiga. So dari satu map je. Tapi seakan-akan pasukan daripada The Gringos Esport membiarkan saja pertemuan di antara Miss Roses Esport bersama dengan pasukan dari Genexus. Fasa yang terakhir. Bulatan yang keenam. Dari Yuhai 18 mata. Yo Amy. Dikutip oleh pasukan daripada tu dia 18 mata penyingkiran shoot. Kalau chicken ni 20 lebih kill ni. Sangat-sangat baik. Perebutan kawasan. Tapi inilah dia masanya. Pasukan daripada Genexus akan memulakan pergerakan mahu tidak mahu. Dia terpaksa melanggar perumahan ini. BTR Yuhai. Oh, datang sampai waktu ini. Nyawa kerukan dapat satu. Kerukan pasukan daripada Metro Esports sudah pun rendah. Tidak ada sesiapa pun berada dalam kenderaan tersebut. Saya kira tinggal dua orang saja lagi yang perlu dicari. Palingan form akan dimainkan. Tapi pada masa yang sama, Tentrum Esport mencuba nasib untuk menjadi sekali lagi
Individu yang ketiga dalam hubungan di antara Mizuno. Oh, kalau chicken ni rekod ni. Sebab hari tu pun 19 kill je paling tinggi. Chicken dinner yang dimenangi oleh NC. Last map chicken. Tapi ni bukan last map Faris. Ada lagi satu map ni. The Gringo silap. Silap map. Yang paling tinggi. Oh, macam mana si expert ni boleh masuk sini? Wow, expert! Anda menyelinap. Okay, tengok kalau dia tahu ke tak dia nak kat sini. For main dark ketinggalan ni. Dia main next round. Eh tak, next round. Dia main semi final number 2. Dua pasukan ini, tiga daripada pasukan Genexus. Okay, Genexus dah dapat hampir pecah rekod dah. Satu kill je dia perlukan dah pecah rekod. Expert nampak. Dia mungkin akan nampak waktu ini. Oh, dapat satu sekarang ini. Tapi BTR UI akan membalik bom terhadap pasukan daripada The Gringos Esports. The Gringos Esports expert sebenarnya. Dia tidak akan mengangkat rakannya terlebih dahulu. Tapi G sudah pun memerhatikan palingan bom yang seterusnya. Oh, wow. Oh, UI saja lagi. Tetapi Apun sudah pun dijatuhkan. Tinggal seorang saja lagi yang bernama Peredas. Tapi G dijatuhkan oleh palingan okay, TG, satu yang dilakukan oleh pasukan lawan mereka. Sempat dia sal untuk mengangkat G terlebih dahulu kerana keseluruhan pasukan-pasukan ini berada di bulatan yang seterusnya. Ah, sayang sekali. Miss Roses. 4-3. Yang ketiga. Tinggal 4 lawan 3 sekarang ini. Pertembungan The Gringos bersama dengan pasukan daripada pasukan Genexus. Oh, ya, dua orang menembak. Kepala ke sebelah kiri. Defensi akan menggunakan DBS memberanikan diri. Tetapi Long sudah pun terjatuh. Tinggal dua orang saja lagi perlu dicari. G untuk maru ke depan mencari BTR UI. Tinggal seorang saja lagi mungkin. BTR UI juga sangat-sangat rendah. Expert ke siapa lagi? Bibulas. Ah, malang. Chicken dinner diperoleh oleh pasukan daripada. Ui, banyak juga elimination team TG ini. Berapa berapa dia dapat eh? Facebook ni boleh rewind ke? Cari G untuk maru ke depan mencari BTR UI. Oh, dia ni pun 19 kill juga. Sangat-sangat rendah. Expert ke hadapan dan winner. Jika tidak diperoleh. Terkira 19 kill. 19 kill. Dua-dua tim pun 19 kill. Bapak dia lah. 19 kill macam tu pun boleh. Dari 19 kill siut dua-dua tim. Power gila. Kita akan melihat bagaimana